Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar korang semua? Saya harap korang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya nak buat video unboxing produk yang saya baru beli ini, iaitu Logitech C22 Pro HD Stream Webcam. Ini dah ada lah dekat tangan saya, baru je sampai. Sebenarnya dah sampai minggu lepas. Minggu lepas kot. Awal beberapa hari dah sampai. Tapi dah sampai dah. Ni, barang ni kat sini. Kalau tak sampai macam mana ada kat sini? What do you mean? Kenapa saya beli webcam ni? Sebabnya webcam lama rosak. Dia tiba-tiba dia hilang. Gitu. Bukan hilang, rosak. Dan saya perlukan webcam lah untuk stream. Bagi korang yang nak join live stream saya, korang boleh ke Facebook page saya Ahmad Lukman 21, ataupun korang boleh check link yang ada dekat description box dekat bawah. Okay, nanti kita boleh borak-borak lah dekat stream, ataupun korang nak tanya pasal produk ni secara langsung, nak dapatkan instant answer, jawapan yang pantas, korang boleh nilah follow Facebook page saya. Okay, saya beli webcam ni dengan harga RM374 di Shopee. Korang boleh tengok dekat skrin sekarang ni. Ini adalah pembelian saya. Macam resik kau panggil, tak tahulah, kau nilai sendiri lah. Saya tak nak cakap lagi pasal performance webcam ini, sebab itu saya akan buat satu video yang lain pula. Saya nak pakai dulu webcam ni selama maybe sebulan ataupun dua bulan, macam tu lah lebih kurang, untuk saya tengok macam potensi webcam ni, apa yang dia boleh buat untuk saya, untuk saya lawakan lagi lah stream saya ni. Haa, gitu. So, tanpa membuang masa, jomlah kita unboxing Logitech C922 Pro HD Stream Webcam. So, inilah dia C922 Pro HD Stream Webcam. Let's go. Kita dah ada dekat unboxing punya video, and marilah kita tengok dulu apa yang diberitahu dekat kotak ni, ditulis apa. So, let's figure it out. So, korang boleh tengoklah dekat sini kan. Macam saya baca tak adalah. Sekejap eh, kita fokus dulu ya. Ha, dia fokus dulu. Full HD 1080p video streaming. And dia beritahu kat sini 1080p 30 frame per second, dan yang ini 720p 60 frame per second. Itu jelah yang dibagi tahu dekat depan ni. Oh, dia ada satu lagi, dia ada tripod sekali. Disclaimer, saya dah buka sebenarnya kotak ni. Macam saya cakap tadi lah, saya perlukan webcam ni untuk stream kan. So saya dah buka kotak ni, ni kira re-unboxing lah. Lebih kurang macam tu lah. Dan dekat bawah ni ada logo Logitech, inilah produknya. Dan kita tengok di bahagian bawah, dia ada bagi tahu what's in the box. Tak fokus pula. What do you mean bro? Come on, focus. Okay, let's go. What's in the box? Webcam with attached USB cable, tripod, XSplit coupon, user documentation. Oh my god, kita dapat XSplit coupon lah geng. Tapi saya tak pakai XSplit, saya pakai OBS biasa je. So saya rasa saya tak pakai kot coupon ni. Dekat bawah ni tak ada apa dah. Ini macam Logitech Asia Pacific apa semua, Singapura bla 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 bla. Dan kat sini dia ada barcode apa semua lah, tak apa penting kot. So kita pergi ke sisi kanan kotak ini. Dia tulis C922 tripod included fully adjustable tabletop tripod with swivel mount. Ha, ini dia. Dia punya ni lah. Sekejap saya tap sekejap. Dia tak fokus. Ha, ini dia. So inilah yang korang dapat. Ni documentation dia. Yang ni tripod, dan yang ini webcamnya lah, dengan USB type A. So kita pergi ke belakang. Okay, belakang ni agak detail jugalah, boleh dikatakan. C922 Pro Web HD Stream Webcam. Dan dibagi tahu kat sini. Sekejap kita fokus dulu. Okay, nice. High frame rate video streaming, Full HD 1080p 30 frame per second, or 720p 60 frame per second video streaming with 78 depth of view. Allah, susahnya nak sebut. DFOV and autofocus. Autofocus ni macam kau tengok sendiri, macam dekat webcam ni kan, dia pun dia fokus macam tu. Kalau pergi dekat, dia fokus lagi, dia cuba fokus. Gitulah lebih kurang autofocus. Bagi korang yang tak tahulah, tapi saya rasa korang dah tahu semua benda-benda macam ni. Korang lebih pakar lagi saya. Mantap.
So kita pergi ke detail yang kedua, iaitu ada stereo audio with dual mics. Stream with your natural voice plus dual mic filter out unwanted. Ya Allah, ke bawah dah jadi unwanted audio. Gitu. Tapi apa yang saya sarankan, kalau korang nak quality audio yang lebih bagus, tak yalah pakai mic dari webcam. Tak kisah webcam mana-mana pun, tak yalah pakai. Sebabnya itu bukan priority diorang, bukan priority dari syarikat yang membina webcam ini. Salah satunya Logitech, lepas tu adalah lagi macam Evermedia, dia buat juga buat webcam juga. Tapi kalau yang built in ni, biasanya mic dia tak berapa bagus sangat. So kalau korang nak mic yang lebih bagus, korang boleh pergi cari dekat Shopee external microphone, gitu. Korang boleh cari whether dynamic microphone ataupun condenser microphone ataupun ya jenis-jenis mic yang lain lagi lah, lapel microphone ke. Tapi lapel microphone ni lebih kepada interview punya mic. Okay, tak apalah, kita sembang di lain video lah yang tu, okay. So detail yang ketiga ini kita ada, jangan fokus jap. Okay, let's go. Ini ada Logitech Capture Software. Easily create, record, broadcast and adjust studio controls with our Capture app. Ini korang boleh download app ni dekat Logitech punya website. Korang boleh check lah. Nanti saya letak link dekat description box dekat bawah, okay, untuk memudahkan korang supaya korang dapat cari app tu dengan lebih cepat. Gitu. Dan dekat bawah ni ada email, itu je lah email Slim HD Pro Webcam. Dan kita pergi ke sisi yang ke sisi kiri kotak ini. Tak ada apa pun ni, ini macam ditulis apa benda tah, tak tahulah, kau tengok sendiri lah. Tapi ini dia cakap works with Windows, Mac OS and Chrome OS Popularity Calling and Streaming Platform. Dan dia support XSplit juga. So bagi korang yang pakai XSplit, korang jangan risaulah, memang kamera ni boleh masuk ke XSplit gitu. Works with Chromebook juga gitu. Dan di sisi atas tak ada apa kot. Ni apa benda ni, entahlah, kalau korang kontak-kontak je lah eh. Lebih kurang macam tu lah dia punya video yang ada dekat kotak tu. And tanpa membuang masa lagi, jomlah kita unboxing ini kotak. So seperti yang saya bagi tahu korang tadi, sebenarnya saya dah buka kotak ni. Kira ni video re-unboxing lah. Video re-unboxing sebab saya perlukan webcam ni untuk streaming. Saya tak ada webcam lain, so terpaksa lah buka, pakai dululah sehari dua macam itulah. So okay, kat sini dia ada instruction apa benda ni. Sekejap kita tengok dulu. Step satu, korang boleh mount dekat monitor macam ni lah. Ni korang letak dulu kat sini, lepas tu korang betulkan dia punya tuas kat bawah ni and korang tekan-tekan sikit supaya dia kemas lah. Ini korang nak adjust atas ke bawah, atas ke bawah. Eh, mana ni? Haa, ni. Sorry. Alah, lalu ada lagi. Dan ini pula yang ini, kalau korang nak pakai tripod ke apa kan, korang boleh pakai ni sebab dia ada lubang ni. Lubang apa ni orang panggil ni? Lubang mount ni. Korang boleh nampak. Sekejap, kita fokus lagi sekali. Gitu. Lubang mount. And then ini apa ni? Korang search dia lah kalau ada apa-apa. Nanti korang bagi tahulah dekat komen, bagi korang yang dah try search website ni apa semua ni, URL ni. Nanti korang bagi tahulah apa benda ni. Saya malas nak cari satu-satu sebab macam ya kita pakai kat OBS je kan. So kita buka dululah kotak ini. Kotak ini ui, mantap lah. Ini dia. Nak tak sini ke? Tak payah. Nampak semak. Seperti yang korang lihat dekat skrin sekarang ini, ada Logitech C922 Pro HD Stream Webcam. Gitu. So kita tengok dululah apa yang ada dekat side-side ni. Ni ada instruction. Instruction kan? Kalau tak salah saya lah. Lagipun kita bukannya baca instruction. Kalau beli barang, ambil barang dah, ambil settle. Ini instruction dia. So buang je lah. Dan ini yang saya cakap tadi ni, ada apa tu, premium license dari XSplit. Korang pakailah. Bukan saya pakai pun XSplit 3 bulan je kot. Korang nak pakai, pakailah, ambil lah. Saya tak nak. Saya tak pakai ni, saya tak pakai XSplit. So saya nak bagi jelas lagi kan, bagi jelas lagi kan. Ni kita dah zoom lah. Korang nak pakai, pakailah. 3 bulan premium license, ambil lah.
Sebab saya pakai OBS, tak boleh, tak pernah pakai XSplit. Ini dia. Kita punya kamera, kita buka dululah. Kita buka dulu. Cara buka dia macam ni, geng. Ni ada kat sebelah sisi kotak ni kan, dia ada macam ni dengan macam ni. Korang just tarik dia. Terpop. Lepas tu lagi satu. Lepas tu korang pun. Lepas kita tarik. Lep. Hai, kenapa susah ni? Dia agak susah sedikit, tapi ya boleh lah. And kita letak ke samping dulu kita punya Logitech, sebab itu adalah main product kita. Main product biasanya ujung-ujung. Okay, so kita ambil dulu tripod. Ini je lah yang ada. Lepas tu tak ada apa dah. Tripod alah kecilnya. Kecilnya tripod. What do you mean? Comel je. Ini je lah tripod dia. Sekejap kita fokus dulu. Ini dia. Ambil quality dia agak okey jugalah, sebab agak berat jugalah. Saya tak boleh nak check berat dia berapa, sebab saya tak ada penimbang. Kalau korang tengok dekat channel Comrade, dia ada penimbang tu kan. Korang boleh ni lah, korang boleh check dekat video dia jugalah. Okay, so tripod jadi hasil lah. Buka macam ni, letak pump, settle. Macam tu lah. Tak ada apa pun. Ni kalau korang nak adjust ni, ni macam ni ketat kan. So korang dia tak gerak lah. Kalau korang buka, dia boleh adjust balik. Itu. Kenapa ni? Okay, macam tu lah. Lebih kurang. Tapi saya tak pakai tripod ni, sebab saya dah ada tripod saya sendiri. Okay, kita pergi kepada main productnya. Mantap. Inilah dia, geng. Logitech C922 Pro Stream Webcam. Pro HD Stream Webcam. Okay, inilah dia barangnya. Sekejap saya buka dulu lah dia punya ni. Dia punya wire ni susah lah. Kita terjuntai je tu. Nanti kan ada pula benda lain yang rosak. Komponen dalam ni kita tak boleh nak baiki. Biar je dah macam tu. Dia didatangkan dengan macam biasa lah. Webcam kan dia pakai USB type A lah. Dia bukan type C, type B tak ada. Dia bukan pakai lightning, bukan. Ni pakai ni je. Pakai USB biasa je lah. Macam mana lagi nak cakap? Jangan marah. Tak marah. Nasihat. So, ini dia. Dia punya barang lah. Lebih kurang macam tu lah. Saya nak ukur pun tak ada ni. Ada pembaris. Sebenarnya dia ada plastik, geng. Dekat atas ni ada plastik. Sini ada plastik. Belakang ni pun ada plastik juga. Tapi disebabkan saya dah buka kotak ni, saya dah pakai dah webcam ni, saya buka terus lah dia punya plastik. So, panjang webcam ini adalah lebih kurang 9. Korang boleh tengok sendiri lah. Alah, tak nak fokus. Sekejap, saya fokus lagi sekali. 9 cm. Sini. Okay, 9 cm. Secara panjangnya dan lebarnya adalah berapa cm? Tengok dulu. Maybe 2 point berapa ni? Boleh tengok sendiri lah. 2.8, 2.7 macam tu lah lebih kurang. Center sikit. Gitu. 2.8, 2.7. 9 cm. 2.8, 2.7 cm. Lebih kurang lah. Dan belakangnya macam ni lah. Tak ada apa pun sebenarnya. Gitu je lah. And dia datang dengan mount. So korang tak perlu risau. Kalau korang nak sangkut dekat apa ni, dekat monitor pun, korang je sangkut macam tu je lah. Macam tu lah. Pam, korang sangkut tu, dia dah stay kat situ. Ataupun kalau korang ada tripod, ya, dia bekalkan ni lah. Korang panggil skru apa ni, saya pun tak tahulah skru apa dia. Tapi lebih kurang ni lah. Ini dia punya skru. Dan mana-mana tripod, saya rasa boleh masuk kot. Sebab tripod saya ni tripod murah je, dia boleh masuk. Dan tripod yang lagi satu, yang Canon E600 ke 600E lah, saya pun dah lupa. Saya selalu tukar dengan Canon dengan Nikon. Dia E depan belakang macam tu je lah. Tapi yang 600 punya lah. Dan ini belakang dia, lebih kurang macam tu je lah. So, inilah dia webcam. So, ini je lah yang korang dapat. Alah, angin lah, geng. Ini je lah yang korang dapat dari kotak C922 Pro HD Stream Webcam.
ada warranty, ada warranty pula. Ada, saya rasa ni warranty juga asalnya ni. Tak tahulah. Kat warranty tak ada lah. Tak tahulah ini warranty juga ke. Nantilah. Basically inilah yang korang akan dapat dengan kalau korang beli webcam C922 Pro HD Stream Webcam. Ta-da! So, begitulah video unboxing C922 Pro HD Stream Webcam. Macam saya cakap di awal video tadi berkenaan dengan performance ataupun kualiti video dari webcam ini, saya akan buat satu video lagi berkenaan dengan hal tersebut lah. Sebab saya perlukan masa jugalah untuk test webcam ini, maybe dalam sebulan ataupun dua bulan macam tu lah. Sebab saya nak tengok betul-betul apa yang webcam ini boleh lakukan. Gitu. So, nanti korang boleh check lah dekat description box dekat bawah. Kalau dah ada link untuk video part 2, korang akan nampaklah link itu. Kalau tak ada lagi, bermakna video tu tak ada lagi. Okay. So, begitulah video saya pada kali ini. Terima kasih kepada korang semua yang dah tonton video ini. Kalau korang suka dengan video ini ataupun korang rasa video ini bermanfaat, korang boleh like dan korang boleh share. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube channel ini. Dan saya jumpa korang di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay. Ni Win, tengok Win. Mantap Win. Sabar dulu, sekejap lagi kita klik. Tengkalewa. It's time for Africa. Zamina mina. Waka waka.